Namun sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya, itu kita belajar tentang fiksi dan non-fiksi ya. Ya, fiksi, apa, prosa, fiksi, dan non-fiksi. Ada yang tahu, ada yang bisa membedakan antara prosa, fiksi, dan non-fiksi? Ada? Ada yang masih ingat? Ya, kita fokus pada kata fiksinya. Berarti tidak nyata, ya, tidak nyata. Berarti kalau prosa non fiksi itu adalah nyata. Jadi kalau prosa fiksi berarti dia adalah karya sastra yang nyata isinya. Oke. Untuk hari ini kita belajar tentang teks iklan. Seperti biasa, ada yang tahu apa itu iklan? Ada bisa? Apa itu iklan? Iklan adalah ada bisa? Apa? Cara untuk menawarkan produk. Cara? Teks iklan, apa? Sebuah iklan.
maka di sinilah terjadi sebuah masalah. Masalahnya apa? Yakni kita tidak tahu menentukan pandangan dari si pembuat iklan. Maksudnya apa tujuan sebenarnya si pembuat iklan? Itu yang terkadang keliru bagi si penulis. Itu ya. Si penulis terkadang menyalahartikan sebuah teks iklan. Contoh, biasa kalian disingkan banyak jual kambing, jual kambing, baru di bawahnya ada 40 meter. Ya, apa maksudnya ini? Jual kambing 40 meter. Ada yang tahu artinya? Ya, mungkin si pembuat iklan beranggapan bahwa saya menjual kambing, tapi jarak rumah saya, tempat saya dari papan spanduk 40 meter. Mungkin seperti itu pandangannya si penulis iklan. Tetapi terkadang si pembaca memaknai, luar biasa ini, kambingnya ada panjangnya 40 meter. Ya, biasa seperti itu tak? Ya, terkadang ada juga jual apa cabut gigi pasang kayu. Cabut gigi apa yang terbayang di pikiran kalian setelah kalian diklaim seperti ini? Cabut gigi pasang kayu, tentu ada yang berkata gigi saya dicabut kemudian diganti memakai kayu. Ya, seperti itu ya. Ya, inilah maksudnya terkadang ada iklan yang memiliki makna ya ganda. Maksudnya ini pasang kayu ini adalah nama sebuah kampung atau daerah. Jadi itu. Jadi maksudnya dia mencabut gigi di daerah pasang kayu. Ada juga nasi kuning batu-batu. Ada lompat di sini. Nasi kuning batu-batu. Oh, biasa masa ada nasi kuning terbuat dari batu-batu. Begitu ya? Ya. Jadi di sini kalian diminta untuk belajar tentang bagaimana menentukan pandangan dari si pembuat. Begitu ya? Menentukan ini berdasarkan pada tujuan pembelajaran serta ini kemampuan menentukan pandangan penulis terhadap teks kelas sesuai dengan iklan yang ada secara tepat dan benar. Jadi sukses tidaknya sebuah iklan itu terkadang ditentukan oleh kalimat yang dituangkan ke dalam sebuah iklan. Jadi ya, ya. Jadi di sini adik-adikku sekalian dalam melakukan sebuah proses pembelajaran itu harus didasari oleh niat dan motivasi yang baik ya. Jadi ditanamkan dalam hati bahwa proses pembelajaran pada hari ini tidak langsung saya petik hasilnya. Nah, tidak ada sesuatu yang instan. Karena terkadang sesuatu yang instan itu hasilnya juga akan instan. Maksudnya kita menikmati hasil sesuatu yang instan juga sangat sebentar. Ya, tidak ada yang kekal sebenarnya. Tetapi kalau perjuangan
19. Ya. Jadi kalian silakan membuka kalian silakan membuka pandangan tulis dari iklan tersebut. Apa tujuannya ini iklan ini dibuat? Nah, silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Dan ini iklan termasuk iklan jenis apa? Jadi ya. Silakan ikat ya. Tersebut ya.
dia produknya adalah barang. Nah, jadi situ kita dapat mengetahui bahwa tujuan buat semua itu adalah untuk menawarkan sebuah produk, entah itu barang atau jasa. Seperti penyedot apa istilahnya ini, bangun lagi dalam bentuk biasa. Apa? Bangunan. Ya, di bangunan dia itu menawarkan sebuah jasa. Nah, agak beda pada produk. Dia ada barang yang dipesankan. Jadi dia. Kemudian kita lanjut kepada struktur teks. Jadi iklan itu ada strukturnya. Itu adalah judul. Apa lagi? Yang kedua. Nama produk. Nama produk. Ketiga. Generasi mengenai produk. Ya. Penjelasan. Di sini ada nama produk.
sesuatu yang ingin diperkenalkan. Jadi di situ pada iklan yang tadi yang diperkenalkan adalah sekarang aktivitas untuk menjauhi COVID-19. Oke, di sini ada penjelasan mengenai produk. Ya, maksudnya penjelasan mengenai produk. Intinya produk yang ingin dipasarkan atau yang ingin ditawarkan, semua penjelasannya harus ada di situ. Contoh pada iklan, saya lanjutkan semua iklan. Yeah.
membaca untuk percaya bahwa ini ada produk yang benar-benar ada. Persuasi membuat si pembaca menjadi percaya tentang apa yang dipromosikan. Jadi ya. Kemudian yang ketiga itu sebagai reminder. Maksudnya adalah suatu iklan dapat mengingatkan para masyarakat
jawab dari Dan Syah ya. Ya, tentunya orang pintar. Orang pintar kan banyak, ya. Jadi orang apa? Orang pertama tunggal atau jama. Jadi ini orang pintar. Jadi dia. Jadi ya orang pintar itu kelak. Jadi siap. Istilahnya subjek yang biasanya digunakan dalam kesimpulan adalah subjek orang pertama tentunya saya aku bukan istilah setiap ya ya. Jadi iklan itu dibuat
model rambut yang kekinian, istilahnya begitu ya, tentu ada spesifikasi-spesifikasi pelayanan yang akan dia berikan kepada konsumen. Itu yang dimaksud dengan penjelasan mengenai produk. Itu kalau dalam bentuk jasa. Kalau misalkan dalam bentuk barang, contohnya motor, motor. Jadi ya, dan di situ ada spesifikasinya bahwa motor yang ingin ditawarkan adalah CC-nya sekian, CC-nya sekian, kecepatannya sekian, konsumsi bahan bakarnya hanya sekian. Itu semua dijelaskan dalam iklan tersebut. Contoh dalam iklan produk tadi. Ya. Ini ada iklan mobil. Selain yang menjelaskan tentang spesifikasi spesifikasi produk, situ dia juga menjelaskan tentang deskripsi pembayaran. Contoh, di sini ada Suzuki Best Promo. Itu kan tema iklan dia. Atau promo terbaik dari Suzuki. Apa yang ditawarkan itu adalah ada mobil jenis yang tiga ya, dengan DP 3 juta. Nah, pick up DP 1 juta. Kemudian Alio Swift, maksudnya ini mobil Swift, itu DP-nya 3 juta. Suzuki Splash ada 2 juta. Ada SX Sport 5 juta. Dan Grand Vitara ada 5 juta. Gitu ya? Nah, itu DP-nya. Kemudian biaya apa kredit bulanan itu tergantung dari kesepakatan antara si pembeli dengan si penjual, dia mau ambil beberapa tahun. Ini ya. Oke. Jadi saya kira untuk kali ini, pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Jadi saya tenangkan kepada anak-anak sekalian bahwa teks iklan itu memiliki beberapa fungsi. Jadi kita lakukan ya, memiliki fungsi untuk menawarkan sebuah produk ya, produk baik itu barang maupun jasa. Kemudian sebelumnya ada judul. Dalam iklan itu ada judulnya, ada nama produknya, kemudian ada penjelasan mengenai produk. Jadi ya, dan jasa. Ya. Kalau untuk selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi di sini saya minta pada tugas apa? FPM-nya nanti saya kasih sebagai hadiah. Jadi FPM-nya nanti saya minta untuk anak-anak sekalian membuat sebuah teks iklan. Terserah itu produknya kalian mau ambil produk apa saja. Ya, di buku tulis. Kalau lebih mau yang lebih bagusnya lagi, itu didesain dalam bentuk desain laptop, nanti iklannya toh digambar di laptop, apa didesain di laptop, kemudian hasilnya dikirim ke akun media sosial milik saya. Jadi ya, ya. Bagusnya lagi, ini kan tugasnya saya berkelompok. Ini kelompok majas dengan kelompok anekdot. Jadi yang saya tanya nanti dua iklan, satu dari kelompok anekdot, satu dari kelompok majas, satu dari kelompok anekdot.
ekrok. Jadi ada dua jenis iklan yang saya terima, ada dua buah iklan yang saya terima. Terserah kalian produknya apa, dan saya tunggu selamat lamanya sampai pertemuan yang selanjutnya. Ya, jadi hasilnya nanti tidak usah store ke saya, tetapi kirim melalui akun Facebook kalian atau akun Instagram dengan menandai akun ya, di akun Facebook iklannya, kemudian tandai juga saya. Kalian tahu Facebook saya atau Instagram saya? Ya, nanti saya kirim. Jadi ya, tugasnya untuk hari ini ya, buat iklan di desa melalui laptop segera jadi, kirim ke apa, unggah ke media sosial entah Facebook atau Instagram, dan jangan lupa tandai akun saya.